Ditahan imbang Persis Solo, Persib diyakini bakal semakin kuat. Hasil imbang atas Persis Solo rupanya disikapi dengan bijak oleh skuad Persib Bandung. Semua pemain tampak terus melakukan evaluasi secara pribadi, terutama mengidentifikasi setiap kesalahan yang dilakukannya di laga tersebut. Evaluasi juga dilakukan gelandang Persib Bandung Stefano Beltrame. Ia mengatakan hasil imbang tersebut memang disebabkan oleh minimnya effort pemain dalam menjaga konsentrasi permainan. Menurut pengamatannya, Persib sebenarnya berpeluang besar meraih kemenangan, asalkan konsentrasi timnya tetap terjaga sampai penghujung pertandingan. Terlebih ia juga perlu mengakui bahwa Alexis Mesidoro cukup jeli dalam memanfaatkan peluang dalam kondisi genting. "Saya pikir kami hanya perlu tetap fokus sepanjang 90 menit pertandingan, tanpa memberikan peluang apapun kepada lawan," tutur Stefano. Meski begitu, pemain jebolan Juventus itu yakin bahwa hasil imbang ini akan membuat Persib semakin kokoh dalam menghadapi laga berikutnya. Ia juga tetap yakin, Persib akan kembali meraih kemenangan di kandang dan menciptakan kebahagiaan untuk Boboto. "Kami akan segera menang di kandang sendiri, saya yakin akan hal itu," tekad Stefano.